Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoi, saya Nono Kosim, founder Rumah Kesadaran, ingin membahas satu tema tentang mudik yang sekarang sedang viral ya. Terutama karena saya juga orang kampung dari Losari Brebes, Cirebon, yang dua kali lebaran ini berarti saya gak pulang mudik ini. Lebaran lalu juga gak mudik, sekarang juga gak mudik. Sementara saya punya seorang ibu yang tinggal sendiri di sana. Dan kalau bicara berat, tentu saja berat ya. Bicara cinta, ya sangat cinta. Saya sih tetap mudik ya. Tapi mudik adalah mudik virtual. Walaupun ibu saya gak bisa Zoom, gak bisa media-media lainnya, tapi ada saudara yang bisa membantu. Di situasi seperti ini memang namanya mudik itu sebuah semacam kebutuhan setiap orang ya. Sehingga butuh kesadaran bersama, tidak hanya kita yang mudik, termasuk orang yang di rumah. Hal ini diperlukan untuk kebersamaan kita. Misalnya kita yang mau pulang sadar atau siap, mungkin menahan diri, tapi di rumahnya juga meminta kita pulang, ya akhirnya juga gak terjadi kebersamaan. Atau misalnya di kampungnya juga siap untuk tahun ini gak pulang, tapi di sini juga maksa, ya juga ngotot mau pulang, ya tetap aja akhirnya gak bisa. Tapi satu hal yang saya ingin doakan ya, walaupun pandemi tetap berjalan dan juga informasi tentang corona versi baru di India begitu menakutkan, semoga saudara-saudara saya mudik, Allah jaga kesehatannya, jaga orang tuanya yang di kampung, jaga ya anak-anaknya, mungkin yang bertemu tidak ada penyebaran kemana-mana ya. Semoga Allah jaga semua, karena niat teman-teman pulang mudik juga karena memang cinta. Kalau dalam Seven Wonders, cinta itu mengalahkan semua termasuk virus. Nah, saya juga percaya, saya juga yakin ya hal itu. Saya kenapa gak pulang, karena ibu saya meminta saya gak pulang gitu. Ibu saya meminta saya untuk tinggal di sini aja, gak masalah gak pulang gitu. Tapi kalau ibu saya minta saya pulang juga. Walaupun risikonya diputar balik ya, putar balik, balik lagi aja gitu. Tapi ibu saya minta saya gak pulang, ya saya juga gak pulang. Dan ibu saya alhamdulillah siap dengan telepon, karena hampir tiap hari saya telepon orang tua, telepon ibu untuk bertanya kabar dan sebagainya, sehingga betul-betul puas ya. Jadi yang sudah terlanjur mudik, saya mendoakan itu. Yang belum, boleh dipikirkan ulang untuk apakah memungkinkan untuk mudik virtual, dan kita berkorban di 2 tahun ini sambil berdoa, berharap kepada Allah tahun depan semuanya normal kembali dan mudiknya bisa lebih lama lagi. Nah, sehingga ya kayak saya misalnya, kalau ternyata habis lebaran ibu saya manggil saya untuk pulang, ya saya pulang, bismillah gitu. Bismillah dengan ikuti protokol-protokol yang ada gitu. Surat juga saya bawa, tes juga saya siapin gitu. Saya siapin kalau ibu saya manggil. Nah, saya juga masih nunggu, tapi sampai hari ini, 2 hari sebelum lebaran, ibu saya nggak meminta saya pulang situasi seperti ini. Yang berikutnya, karena saya juga sudah pulang sebelum lebaran kemarin ya, Ramadan, sudah bertemu orang tua. Nah, teman-teman, yang luar biasa itu adalah pandangan saya mengenai mudik tahun 2021 ini, yang ternyata lihat di TV, di media, semakin membingungkan ya, tidak hanya buat para polisi atau para petugas di lapangan, juga para pemudik yang pintar-pintaran mencari jalan tikus ya, walaupun jalan bahagianya katanya tetap di rumah. Tapi persoalan di Jakarta kan tidak semudah apa yang dilihat di pihak-pihak aparat ya. Kadang-kadang ada banyak orang sudah non-job, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kontrakan, terus di mana kalau nggak pulang gitu. Jadi ada banyak sisi-sisi yang tidak semuanya sama. Ada betul-betul true story, mereka memang gak punya tempat tinggal. Saya sendiri di Kalideres misalnya ya, ada banyak yang kontrak itu gak bisa bayar, udah hampir ada 6 bulan ya gak bisa bayar, karena mereka supir dan sebagainya, non-job, gak punya uang, dan santunan pun kita bagikan gitu. Jadi untuk para aparatur ya, buat para petugas di lapangan ya, kita juga mendoakan semoga sehat selalu, tetap semangat ya Pak. Dan jangan dimarahi ya, tetap berikan aturan, tapi jangan di ya, marahi begitu keras saudara-saudara kita yang akan mudik, karena dia juga mudik karena cintanya ya.
Semoga apa yang mereka perjuangkan dimudahkan, diselamatkan ya. Bapak lakukan tugas dengan baik ya, dan kita mendoakan dari sini. Demikian sahabat-sahabat Nakoi ya, saya selalu mohon maaf lahir batin ya, mudik virtual dengan saya, dan yang sudah mudik bersama orang tua, salam buat keluarga, doakan juga saya dan rumah sadaran sehat, bahagia dan sukses selalu. Insyaallah rumah sadaran mengadakan malam takbiran secara virtual di malam takbiran dan juga malam berikutnya, insyaallah membantu teman-teman yang merindukan saudaranya dan gak pulang, dan kita sama-sama bisa takbiran bersama-sama secara virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.